Coba kita lihat, ada pertanyaan dari siapapun akademisi tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ganjar Pranowo membuat analisis yang sangat-sangat komprehensif. Sedangkan Prabowo hanya satu yang dilakukan, memberikan makan siang gratis. Ini kan aneh. Nah, ketidakmampuan Prabowo untuk membuat narasi, menyalurkan, menyampaikan konsep dan ide gagasan untuk Indonesia ini kemudian dikemas dengan pemimpin yang gemoy, joget-joget. Apakah kita mau dipimpin oleh pelawak? Apakah Indonesia akan dipimpin oleh badut? Pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa. Bahwa dia kurang, apa istilahnya, lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calonnya sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Kalaupun ada kesalahan, pasti itu orang-orang di sekitarnya kan, pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasinya, kita termakan dengan itu semua. Lalu mitos yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Lihat apa yang terjadi ketika anaknya mencalonkan diri jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, lalu kita berteriak-teriak dinasti politik, ada nepotisme, ada pelanggaran etik, itu semua akan selalu dibantah bahwa ini kan demokrasi, silahkan untuk enggak memilih, ini kan demokrasi, semua orang juga bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak? Ini Mas Umar nih, dosen hukum UGM, sekarang nyalonin wali kota untuk tahun depan ini. Nah, belum tentu bisa, memang enggak bisa gitu kan, karena bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya presiden. Lalu mitos yang ketiga nih, mitos yang sangat berbahaya kita makan oleh ini teman-teman generasi muda ini, mitos tentang pemimpin muda. Anak muda memang harus diberi kesempatan, tapi tentu bukan anak muda yang mendapatkan kesempatannya dengan cara-cara yang non etis, tidak benar, bahkan melanggar hukum, bahkan kemudian nanti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang keempat nih, mitos yang juga bahaya banget nih. Setelah sekian lama mungkin ya kita melihat ada mitos pemimpin kuat yang dibutuhkan bangsa ini, ada mitos bahwa kita butuh pemimpin yang tegas. Sekarang ada upaya untuk membalik itu semua karena mungkin merespon situasi generasi Z yang senang joget-joget, yang senang tampil di TikTok, yang sudah mulai senang dengan ini. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Yang terakhir, mitos yang sudah lama dibangun dan akhirnya menjadi puncak permasalahan kita semua adalah mitos bahwa presiden netral. Hari gini masih percaya mitos presiden netral, nggak cawe-cawe, mitos bahwa dia nggak ikut-ikutan, mitos bahwa ah itu urusan partai gitu kan. Kan nggak mungkin gitu, kita bisa melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Teman-teman bisa mencerna, menganalisis sendiri yang ada di hadapan saya, mahasiswa-mahasiswa hukum, mahasiswa-mahasiswa yang memang peduli pada kondisi dalam masyarakat dan punya piranti untuk menganalisis itu. Justru netralitas presiden ini yang harus kita pertanyakan dan menjadi pangkal dari ini semua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya melihat video yang dikirimkan oleh beberapa teman saya. Ada seorang perempuan cantik, tengah baya dari Jogja,
mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian, yang menurut saya belum pernah saya dengarkan. Namanya ternyata Mbak Oki Mandasari. Ini seorang sosiologi pengetahuan, seorang novelis, seorang pengarang yang handal, seorang kandidat doktor, dan mungkin sudah doktor kali ya. Dan ini seorang intelektual yang bagus. Yang disampaikan oleh Mbak Oki Mandasari ini adalah fabrikasi mitos yang dilakukan oleh Jokowi. Fabrikasi mitos, ini istilah yang menarik sekali. Menurut Mbak Oki Mandasari ada setidaknya 5 mitos yang dikembangkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya dan timnya selama ini. Yang pertama, Jokowi orang baik. Mitos Jokowi orang baik. Yang kedua adalah mitos siapa saja bisa berkompetisi. Kemudian yang ketiga, mitos pemimpin muda. Yang keempat, mitos pemimpin gemoy. Dan yang kelima, mitos presiden netral. Mitos yang pertama, mitos presiden Jokowi atau Jokowi orang baik. Ini memang benar-benar membuat kita terlena selama 9 tahun ini. Jadi mitos yang dikembangkan Pak Jokowi yang sederhana, orang baik, itu benar-benar meracuni kita sehingga pada saat Pak Jokowi melakukan manuver-manuver yang tidak lazim, masih ada penyangkalan-penyangkalan atau denial dari beberapa orang pendukung Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang tidak percaya kalau Pak Jokowi melakukan langkah-langkah destruktif, mengintervensi MK, menginginkan anaknya jadi cawapres. Awalnya saya mencoba untuk menyangkal gitu. Karena saya termasuk salah satu orang yang termakan dengan mitos Jokowi orang baik. Jokowi orang baik yang tidak mungkin berbuat salah, yang Jokowi seperti manusia setengah dewa. Jadi tidak mungkin ada manuver-manuver yang merugikan Indonesia, merugikan demokrasi, merugikan hukum. Ini mitos yang saya dan beberapa orang meyakini hal itu. Sehingga pada saat kita menghadapi realita bahwa Presiden Jokowi ternyata tidak seperti yang kita duga, ada upaya denial, penyangkalan-penyangkalan. Sekarang saya meyakini bahwa Pak Jokowi ternyata bukan orang yang sebaik kita duga. Pak Jokowi selama 9 tahun membangun Indonesia. Ini sesuatu yang tidak bisa kita sangkal. Tapi harus menjadi kenyataan, harus kita akui pada saat akhir masa jabatannya Presiden Jokowi ada upaya 3 periode memperpanjang masa jabatan. Dan yang terakhir, memaksakan anaknya menjadi cawapres Prabowo dengan manuver-manuver yang menabrak hukum, memanipulasi konstitusi melalui sang adik ipar Anwar Usman. Ini mitos yang membuat kami terperdaya dan jutaan orang terperdaya. Meskipun saya meyakini akhirnya beberapa orang dan mayoritas orang yang terperdaya itu sadar bahwa Pak Jokowi tidak sebaik yang kita duga. Ternyata Pak Jokowi sama saja. Itu kenyataan perih yang kita harus kita akui. Dan Mbak Oki Mandasari menyadarkan hal itu. Berikutnya adalah mitos. Siapa saja bisa berkompetisi. Ini kan selalu didengungkan oleh Pak Jokowi. Siapa saja rakyat Indonesia bisa berkompetisi. Kita mempunyai hak dan yang sama. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kompetisi seperti Gibran dan Bobby itu kompetisi fair? Kompetisi adil? Tidak. Kompetisi yang perlu campur tangan dan kompetisi yang sangat berbau privilege sebagai anak dan menantu presiden. Termasuk Kaesang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, hanya 2 hari menjadi anggota kemudian jadi ketua umum, itu pun juga privilege sebagai anak presiden. Jadi kita tertipu dengan semua orang bisa berkompetisi. Karena apa? Ternyata
privilege-privilege yang diberikan itu merusak semua mentalitas kita untuk bersaing secara fair. Apa yang terjadi dengan Gibran dengan menggunakan tiket emas yang menjadi cawapres itu telah meruntuhkan mimpi anak muda bisa berkompetisi secara fair. Gibran telah menghancurkan mimpi anak muda Indonesia. Ternyata tidak bisa semua bisa berkompetisi. Ternyata anak penguasa, anak presiden bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan. Ini mitos yang sempat kita termakan bahwa semua orang bisa berkompetisi dan ternyata kita terperdaya. Berikutnya Mbak Oki mengatakan mitos pemimpin muda. Seolah-olah kita melawan Gibran itu seolah kita melawan pemimpin muda. Salah besar. Bukan anak mudanya yang kita lawan, tapi prosesnya itu yang kita lawan. Bahkan kalau Gibran menjadi wakil Ganjar Pranowo atau wakil Anies pun akan saya lawan. Karena prosesnya memperkosa akal sehat kita, menabrak aturan yang ada, memanipulasi hukum, dan meruntuhkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Ada manuver-manuver yang jelas kasat mata sehingga Gibran diberikan tiket emas oleh sang paman yang waktu itu menjadi ketua MK. Jadi bukan karena anak mudanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dulu Bung Karno umur berapa, Sahrir umur berapa, ini adalah pendapat yang kuplak. Karena apa? Bung Karno, Sahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, atau yang lain-lain termasuk Tan Malaka, mereka berjuang untuk Indonesia itu karena effort yang dilakukan diri sendiri, bukan karena dia anak siapa. Prosesnya melalui proses yang sangat luar biasa hebat. Kalau Gibran, prosesnya kan melompat-lompat. Tiba-tiba dari penjual martabak menjadi wali kota. Begitu mudah melawan musuh yang sudah disiapkan pasti kalah. Kemudian wali kota melompat jadi cawapres. Dengan privilege, dengan manuver dan akrobat hukum yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi Gibran ini justru menurut saya adalah telah memperkosa kesempatan anak muda Indonesia untuk mendapatkan hak menjadi pemimpin di negeri ini. Gibran telah merusak proses alami anak muda untuk menjadi pemimpin Indonesia. Karena caranya sangat tidak wajar. Nah, Mbak Oki, yang keempat menarik ini. Mitos pemimpin Gemoy. Ya, kita lihat kan sekarang ini ada pemimpin Gemoy, anak Buddha santuy. Gitu. Ini kan dikembangkan oleh kubu Prabowo. Karena apa? Ya, mau membranding Prabowo seperti pemimpin yang lucu, joget-joget, yang menggemaskan. Pertanyaannya, kita mencari presiden atau mencari badut? Apakah masyarakat Indonesia harus dikecoh, dibodohi dengan penampilan Gemoy dari seorang Prabowo? Bahwa Prabowo pernah menjadi tentara dan kemudian diberhentikan karena terlibat kasus penculikan beberapa aktivis itu kenyataan. Prabowo yang temperamental itu kenyataan. Dan sekarang dicoba dikemas menjadi Gemoy. Pertanyaannya, ini hanya alibi agar Pak Prabowo tidak bisa memberikan ide-ide yang mendasar kepada publik. Coba kita lihat, ada pertanyaan dari siapapun akademisi tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ganjar Pranowo membuat analisis yang sangat-sangat komprehensif. Sedangkan Prabowo hanya satu yang dilakukan, memberikan makan siang gratis. Ini kan aneh. Nah, ketidakmampuan Prabowo untuk membuat narasi, menyalurkan, menyampaikan konsep dan ide gagasan untuk Indonesia ini, kemudian dikemas dengan
pemimpin yang gemoy, joget-joget. Apakah kita mau dipimpin oleh pelawak? Apakah Indonesia akan dipimpin oleh badut? Jadi masyarakat Indonesia jangan terperdaya. Dan saya terima kasih kepada Mbak Oki Mandasari yang telah memberikan pemahaman lebih detail, komprehensif kepada kita semua. Terakhir, Mbak Oki Mandasari mengatakan mitos bahwa presiden netral tidak cawe-cawe. Ini adalah mitos palsu. Kenapa? Pada kenyataannya presiden telah ikut campur karena anaknya menjadi salah satu kontestan. Gibran menjadi cawapres Prabowo, ini tidak bisa kita sikapi bahwa ini biasa-biasa saja, hak konstitusi warga. Ini semata-mata agar Pak Jokowi tetap berkuasa dan mengamankan semua polisi-polisi yang sudah ada, pembangunan-pembangunan yang belum selesai, dan masalah-masalah yang tertutupi selama ini. Itu intens, dan tidak mungkin seorang Presiden Jokowi netral dalam kesempatan ini. Jadi kita jangan terperdaya bahwa Pak Jokowi netral, yang milih itu rakyat, silakan. Pak Jokowi kok juga sering plin-plan kok. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sering banget, sangat tidak konsisten. Jadi, sahabat Indonesia, 5 mitos palsu yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok Pak Jokowi ini telah memperdaya kita. Awalnya, sahabat Indonesia, saya berkeinginan untuk mewawancarai Mbak Oki secara langsung, tapi Mbak Oki mengatakan, udah Pak, kutip saja di video saya karena sudah jelas. Jadi pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Mbak Oki telah menyadarkan saya dan jutaan masyarakat Indonesia bahwa selama ini kita telah termakan 5 mitos palsu. Kita termakan fabrikasi mitos yang dilakukan oleh penguasa. Mudah-mudahan rakyat tidak lagi terpercaya karena hanya mitos belaka dan bukan realita. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Iskandar.